Aku cuman bangun-bangun gini doang. Bang, Boko, cek Kodam di mana? Di live TikTok ada cek Kodam, sumpah. Nggak bohong. Bisa ke live TikTok aja itu, cari-cari aja. Menarik, stream Minecraft Allah selalu rame dan diminati, Bo. Tapi kayak ini diem doang, astaga. Ini tuh diem doang, nggak ngapa-ngapain. Nggak tahu sih, mungkin Kobo emang tipe yang nggak tahan aja sih stream diem doang gitu. Kayak selalu pengen ngomong gitu loh, ngomong terus. Aku. ini Kobo karena ini banyak temen juga di sini, jadi asik kadang diajak ngobrol. Suara siapa tuh? Su, pernah lihat ini nggak cek Kodam di live TikTok? Belum pernah. Tapi juga kamu ngapain sih? Infoin aja, siapa tahu. Kodam kamu apa emang? Wah, aku belum ngecek sih. Nanti kita join live bareng-bareng gimana? Nanti aku share ke kamu. Mana tahu Kodam kamu naga gitu kan? Ada juga cek ini kecocokan jodoh berdasarkan nama. Wah, bisa keren tuh. Iya, sumpah aku mau. Jeta. Iya. Kamu tahu Kodam enggak? Apa tuh? Enggak tahu Kodam ya? Enggak tahu. Ya udah enggak apa-apa, enggak usah deh, enggak jadi. Ya apaan, jelasin. Enggak jadi. Penasaran pergi. Aduh. Ya kan dia penasaran kan? Apa? Itu kerjain dulu aja udah proyeknya. Apa? Ini nih, si Yaya, aku jelasin. Iya, apa? Kodam itu gambaran umum dari hubungan manusia dengan jin. Kayak misalnya, sorry, kepencet. Kayak misalnya kodam aku toren air gitu. Apa? Tanah air? Toren air. Oh. Terus gimana kamu berkomunikasi sama jinnya? Ya, emang cuman ada beberapa. Jadi tuh semua manusia tuh punya namanya tuh apa ya? Indra ke-6 gitu, mata ketiga gitu sebenarnya. Cuman tergantung aja diasah atau enggaknya. Nah, kebetulan aku ini dari lahir tuh spesial gitu. Ya udah gitu aja. Udah sana kerja, balik. Gih. Sorry ya. Apa lo? Stone brick slab 64 is Kaya enough. Ya. Kamu percaya Kodam enggak? Apa? Mau cerita horor? Enggak, maksudnya nanya aja Kodam. Mau deep talk aja sih ke malam-malam gini. Oh, mau deep talk. Boleh, apa? Pertanyaan apa? Kamu percaya Kodam enggak? Tergantung sih. Tergantung. Mm-mm. Tergantung keyakinan ya. Tiba-tiba Kodam. Kamu punya Kodam enggak? Kayak enggak deh. Bentar, Kodam nih apa sih? Kalau berdasarkan Google, Kodam adalah suatu gambaran umum dari hubungan manusia dengan jin. Oh, enggak. Sorry, kepencet, sumpah. Santai. Iya. itu barusan Kodammu ya? Iya. Yang mukul kan barusan kan. Enggak sadar gitu kan. Aku punya Kodam. Apa tuh? Namanya Thor. Namanya Thor. Ha, terus dia bisa apa? Keluarin petir. Keluarin air. Coba. Thor kagak keluarin air, kocak. Yeh, yang ini Thornya ngeluarin air. Boleh. Mau tahu nggak apa? Apa? Ini udah nggak bener nih pas ini. Toren air. Iya tuh kan, toren air kan. Apa sih, nggak lucu anjing. Si. Lihat guys, dia ngelawak sendiri, kalau sendiri guys. Bukan, emang nih, bukan masalahnya lah. Ape? Maksudnya si Zeta percaya iya-iya doang dia. Tadi aku gituin.
Oh, dia enggak ngerti toren ae. Iya. Gimana kalau enggak gini. Gimana kalau sekarang kamu samperin Zeta terus kayak enggak nanti aja enggak apa-apa sih. Cuman kayak cerita tentang Kodam gitu, kamu juga kayak bohongin aja ke Kodam kamu. Enggak, jangan. Kita beda Kodamnya ceritanya, kocak. Kodam aku toren air kan. Kodam kamu tuh apa gitu misalnya. Sumpah dia percaya kok. Dia enggak tahu Kodam apa. Dia enggak tahu Kodam. Terus tadi aku jelasin kan berdasarkan Tukan. Google, terus dia kayak mesmerize gitu, kayak amazed gitu loh. Oh, dia kayak wah, iya. Iya. Oh. Iya, kayak gitu. Gimana? Dia di atas itu tuh. Ada apa lagi? Li, Kodam kamu apa, Li? Asaka masih dibicarain. Gua baru ditanyain sama Zita, sekarang ditanya sama kamu. Enggak tahu. Kamu ditanyain apa? Sumpah, gak... Kamu ditanyain apa sama Zita? Ditanya sama Zita aja ke gua. Kenapa? Ada apa tiba-tiba bicara sama Kodaman? Kamu ditanyain apa sama Zeta? Ditanya ya. Apa? Kodam nyari Susanpai tupai, terus aku kucing gitu. Kodamnya kucing, jelek banget. Kodamnya Oli Senpai apa? Olivia, gak tahu, gak ngerti. Mana dia? Kocak. Weh, nanti dia datang, kocak dia. Enggak, nanti kamu ke Zeta, diem aja, jangan coba jangan memulai, siapa tahu dia yang mancing duluan topiknya. Terus aku yang apa? Ya udah. Coba lewat aja, caper aja udah. Iya. Wow, lagi ngapain nih? Hai, Ella. Aduh. Kodammu apa, La? Bak. Ah, kenapa tuh emang? Kalau jawab aja. Kodamku. Heeh. Kalau kodamku Palapi. Kaget. Palapi. Iya, Palapi. Keren enggak? Apa sih? Palapi itu apa sih? Palu api. Oh, palu api. Emang kalau kodammu apa? Enggak tahu, ikan lele kali. Enggak ada yang mau kasih tahu aku itu apaan. Lagi lah. Gimana sih? Kan dia yang mulai nanya ya. Dia yang mulai nanya. Ya udah, kapal api. Ella, kalau kodammu hewan apa? Kalau kodamku hewan. Kodam itu masing-masing orang beda-beda gak sih? Kalau kodammu hewan. Kalau aku benda gitu. Oh, gitu. Itu sesuatu yang kita pilih sendiri. Enggak juga. Itu kalau kodam tuh itu tuh kayak ada di dalam dirimu gitu loh. Itu kodamnya memilih dirimu tapi bukan dirimu yang memilih kodamnya gitu. Jadi kita yang dipilih. Oke. Terus orang lain enggak bisa lihat kodam kita. Ya tergantung. Coba lihat kodamku apa. Lah, ya enggak bisa. Kamu kalau misalnya kamu sendiri aja enggak tahu gimana orang mau lihat gitu. Emang kamu nih ngapain sih? Kenapa sih tiba-tiba kodam-kodaman? Karena Kobo. Hah? Karena Kobo yang mulai duluan. Mai, ada suara Kayla. Oh, Bobo. Ya. Katanya si Zeta tiba-tiba dia nanyain kodam aku apa, katanya dari kamu datang ya. Iya. Kenapa itu? Dia emang kata, aku tadi tanya dia kodamnya dia apa, katanya dia udah nemu ikan lele katanya. Siapa sih Eta? Iya, ikan lele kodamnya katanya. Aduh, enggak bisa ngasal gitu kan. Sih. Tadi aku juga udah bilang sama dia enggak bisa ngasal. Itu tuh bukan harus dirasakan gitu enggak sih? Itu bukan sesuatu yang kamu pilih, Jet. Tuh, iya kan? Ya, tapi kan kalau aku dipilih ikan lelenya gimana? Tapi kan enggak bisa tiba-tiba kamu mau ikan lele gitu. Enggak bisa. Kamu harus gak punya kontak batin dulu sama ikan lelenya. Gini gitu. Loh, enggak gini loh, kayak ini kan hubungan antara jin sama manusia gitu ya. Tapi kayak ikan lele.
Gak bisa lah, kamu sama ikan aja alergi, kocak, kagak iya, bisa. Iya, gak bisa, men. Itu aja udah gak bisa berhubungan gitu loh. Gak bisa, gak cocok. Kamu cari dulu, kamu ya udah, aku tunggu dipilih kalau gitu. Guys, 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 di belakang yaudah. Ada mandor, guys, guys. Di belakang ada mandor, ayo. Kerja, 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 kerja. Kerja, 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 kerja. Risu. Aku pengen cerita, aku gak tahan banget. Ya. Nanti aja deh. Lagi kerja. Cih. Aku nih tiba-tiba kalau orang kalau lagi kerja tuh enggak mau kerja, guys. Maksudnya enggak bisa kerja, enggak bisa fokus kerja. Iya. Aku pasti harus ngobrol. Ya. Ah. Si Lele. Ngapain si Lele? Jadi peternak lele. Gak bisa ya. Aku tuh setiap muka ngeliat, aku tuh setiap ngeliat muka Zeta tuh pasti ketawa mulu guys, bawaannya guys. Kenapa? Riz. Ada peternak lele, Riz. Tuh, sebelah kamu peternak lele, Riz.